Assalamualaikum dan salam sejahtera, saya Nirul Nizam. Terkini kerja-kerja penambahbaikan sistem bekalan air yang dijalankan di loji rawatan air Sungai Selangor Fasa 2 berjalan lancar. Kita harapkan kerja-kerja penambahbaikan ini dapat disiapkan mengikut jadual dan mempercepatkan pemulihan bekalan air kepada kawasan-kawasan yang terlibat. Kerja-kerja pembaikan yang dijalankan sejak pukul 9 pagi tadi kini sudah 70% siap dan dijangka semua kerja akan siap mengikut jadual yang disasarkan. Pihak Air Selangor sedang bertukus lumus bagi memastikan semua berjalan lancar untuk meminimumkan gangguan bekalan air kepada para pelanggan. Kami akan memberikan untuk informasi terkini dari semasa ke semasa dan anda juga boleh mendapatkan informasi tersebut melalui aplikasi telefon pintar Air Selangor yang boleh dimuat turun di Google Play atau di App Store. Untuk itu, sekian dahulu pada masa ini. Saya Nirul Nizam. Assalamualaikum dan salam sejahtera.